Ke informasi lainnya, ratusan warga saling dorong demi mendapatkan bantuan pangan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bantuan pangan berupa beras tersebut mulai dibagikan pemerintah di bulan Februari ini untuk mengatasi kenaikan harga beras. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat antri pembagian bantuan pangan nasional di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Mereka saling berebut masuk lebih dulu ke dalam kantor desa. Setelah jumlah antrian di dalam ruangan berkurang, barulah warga yang antri di luar diperbolehkan masuk secara bergantian. Menurut data pemerintah desa, total ada 317 orang warga yang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Setiap warga mendapat bantuan berupa beras sebanyak 10 kg. Bantuan masyarakat jumlah tinggi. Berupa apa? Beras. Berapa banyak? 10 kilo. Emang harga beras di luar sekarang berapa? 14, 15. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga beras di pasaran agar kembali terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.